Sedap lah. Air tangan di beta. Kau senang dapat ni walaupun Maggi tu. Okey, assalamualaikum semua. Bersama saya lagi Andy Beta. Okey. Mengah sikit eh. Okey, hari ni kita ada satu aktiviti yang mana kita nak cari spesies wild ataupun cana yang mana mungkin ada dekat kawasan ni. Jadi kita dah mendaki tadi kita dah hiking tadi. Kita tengok kat kawasan ni. Ada ke tak ada? Kalau ada rezeki nanti kita tunjuk kat semua. Okey. Satu lagi. Kejap lagi kita akan buat masak-masak sikit. Kita buat makan tengah hari kat sini. Okay, jom. Okay, jadi kawasan ni sebenarnya berdekatan dengan rumah Abang Kai eh. Dekat bang eh? Dekat je. Dan ini sebenarnya port Abang Kai jugalah. Yang mana kawasan ni pun memang jarang orang datang bang eh. Tak ada orang datang pun. Kurang sangat. Jarang. Jadi kat sini ada spesies apa lagi bang? Dia sini Pak Nek ada. Pak Nek. Yang banyak Pak Nek. Cana okay. Tu nasi. Nasi. Okay. Lepas tu tengah ada sini. Pelbagai lah. Kelah ada. Oh. Ketam ada. Udang pun ada. Ketam pun ada bang? Ketam. Ketam kecil tu. Bagi ketam batu. Ketam batu. Okay. Yang kecil tu. Itu ada. Okay, tak apa. Ini hari ni kita dah sampai juga dekat port Abang Kai. Kita cuba. Mengah. Selongkar ataupun kita cuba apa bang? Korek apa yang dekat sini. Okey, jom. Mengah. Jadi, ni Adi. Ya buat. Ni air vitamin. Oh, dia macam nampak. Bukan air Cik Tom eh, air vitamin. Bukan air Cik Tom. Air vitamin. Harga RM3.9. Ni kalau orang yang sport, kita macam trekking naik hutan, bukit penat, sesuai bang. Sesuai kita minum ni, dia cepat recovery. Oh, recovery balik. Sebab dulu saya pun ada bang, tapi nak tanya, sebotol ke berapa botol ni? Kita bertiga ni, aman ni, empat ni kan pak? Sebotol je lah. Kongsi. Kita kongsi, seorang okay, sikit. Okay, jom. Kita buat cacing pula. Alright. Minum ni. Okay. Sekarang ni eh. Ini cacing yang Abang Kai cari lah. Ada bang? Ada ni eh. Jadi, buknets eh. Ataupun cana. Lebih sesuai lah kalau kita nak pancing ni. Kita guna cacing. Cacing ni halus. Kita guna. Ni dia. Cacing yang disponsor oleh Abang Kai. Hasil alam tu. Hasil alam. Salah satu tempat kesukaan Pak Nek. Dia air terjun tapi bukan air yang deras, dia air yang tenang. Contoh ni. Ni dia. Ni contoh. Jadi saya nak cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba eh. Mana tahu ada rezeki kat sini. Rezeki pertama. Kita cuba. Jadi Pak Nek dia memang suka kawasan air tenang ni. Jadi kita cuba. Ha, tu dapat seekor. Mana? Ni. Abang Hak dia dapat seekor. Datang sini bang. Hai, mana boleh orang lain dah dapat. Andy pula nak cuba nasi ni. Okey. Tadi nampak macam ada kawasan ni. Kita cubalah. Kita cuba lagi. Di kawasan gelap kawasan. Oh. Kecil ah. Jatuh. Nampak. Tapi saya ikan yang Abang Hak dapat. Ikan pertama dalam trip kali ni. Jom. Okey. Oh, dah. Ni dia. Pak Nek. Pak Nek eh. Kita cuba tengok. Okey ni. Boleh nampak saiz dia pun memang
saiz yang terbaik jugalah. Ni. Ni dia kalau baru dapat Pak Nex ni memang badan macam ni, putih. Tengok pun tak ada selera orang tu kan. Ni. Tapi bila kita dah groom dia sampai warna naik, insya-Allah kita boleh cuba kom. Okey. Jadi kat sini ada salah satu tempat kira kuat lah. Cuma semalam Abang Kian kata hujan lebat kat sini. Jadi mungkin orang kata harus berasa dah bawa ikan keluar dari lubuk dia. Tapi tak apa, jangan berasa. Jom, kita pergi belakang ni pula. Okay. Hati-hati lah kalau kita nak pergi kawasan-kawasan macam ni. Seloknya pakai kasut apa semua. Keselamatan tu paling diutamakan. Okay, jom. Okay, jadi sekarang ni kita masih lagi cuba cuba nasib lagi. Ada ni. Udang. Sikit tak kita dapat udang. Okay, ni. Oh, ya, jatuh. Wah. Tu dia. Lain yang cari, lain yang dapat. Rezeki. Tu dia. Pak Nex pertama. Okay, ni Ni dekat. Kita tengok dekat. Okay, ni Pak Nex jantan. Okay, salah satu kita nak kenal Pak Nex jantan ni. Kita nampak dia punya ni ventral dia panjang. Body dia gelap. Nampak sisik dia hijau ni. Okay, ni Pak Nex pertama daripada Andy. Kira dah dapat lesen ni. Abang Hak pun ada lesen. Kita tunggu Abang Kai pula. Dapat lesen ke tak dapat? Okay, jom. Eh bang, mana lesen abang ni bang? Laman lesen abang ni. Selalu ni, selalu saya yang dapat dulu. Wah, ini tak boleh, tetamu yang dapat dulu bang. Kita cuba. Malam hujan. Banyak kena pokok ni kena kejar di air. Sebab ini atas ni pun ada macam pangan. Atasnya ada pangan, ada terjun. Kadang-kadang air hujan, lepas dia buka pangan tu, air laju, air deras. Adalah tu yang banyak yang hanyut. Lalu kita nampak ni dalam ni ada tengah tadi. Okey, dekat sini bukan Pak Nex tapi Tengas. Kita ada nampak anak Tengas dekat sini. Jadi orang kata jarang-jarang datang tempat macam ni, tempat semula jadi sini. Rugi kalau daus dia tak pancing. Jadi kita bagi daus rasa pengalaman dia. Saya pegang kamera sekolah. Mula tak yalah. Cepat daus. Dia ni jarang-jarang keluar daus ni. Sahabat orang kuat saya ni. Okey, tunggu daus pula. Okey, boleh nampak kat sini. Menarik nampak kat sini. Dia punya apa kata? Semula jadi. Dia rasa semula jadi ni. Boleh kata orang kata kat sini, duduk kat sini boleh tenang sangat-sangat. Sebab apa? Aliran dia ni orang kata macam aquascape tu. Macam orang yang setting kat sini. Nampak sini memang cantik Okey. Tak takut ke? Tak takut ke? Takut. Insya-Allah tak ada apalah Daus. InsyaAllah. Jadi macam Daus dia boleh kata pengalaman pertama dia kat sini juga. Dia agak bukan takut, seram-seram sejuk sebab air sini sejuk. Okey Daus Baik. Okey, dalam ni kira ada kawasan air takungan tau. Dia celah-celah batu. Air terjun belah sini. Tapi yang lubuk dia kat sini. Okay, jadi kita nak cuba, kita tengok ada apa kat sini. Jadi ni walaupun tempat nampak menyeramkan, tapi insyaAllah lah semoga ada hasil luar biasa. Satu lagi yang paling penting pancing ni perlukan kesabaran. Sebab tu orang kata pancing ni apa yang best sangat sebenarnya. Jadi pancing ni dapat menguji kesabaran kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau rasa tak boleh sabar memang tak ada lah, tak ada hasil lah. A few moments later.
Tapi kalau macam ni saya pun belilah, sabar. Okey, jom. Nampaknya Abang Kai pun dapat lesen juga. Jom kita tengok hasil dia. Tapi Tati, saya risau yang pegang kamera ni Tati. Jom. Okey. Mana jauh ni? Pergi kat sini. Baru dapat lesen, tapi lesen yang dapat ni lain macam. Ni lesen trailer tu guys. Lesen trailer. Nampak? Lain macam warna. Inilah orang kata boleh spek kom Ya, boleh. Oh, jatuh. Ini jaga, bang, jaga. Kita boleh bang Boleh, tengok gelap. Jadi ciri-ciri untuk spek kom bonet macam mana bang? Salah satu lah orang kata. Salah satu je. Fin ni semua jangan koyak. Fin? Fin ni koyak, body tu. Body sebenarnya ada setengah orang tak faham. Okay. Bila sebut panik, nak badan besar. Tak juga ada yang badan kecil pun panik. Dan ni spek dia cantik. Speknya maksudnya dia punya ekor dia. Oh, form and fin ni dia bila dia cantik. Dia bukan macam moden juga abang Dia bukan macam moden. Cuma kita kena jaga dia punya claudia belakang tu, jangan ada yang patah. Dia macam dia tu, dia koyak. Tapi bila dia dah baik, sambungan tu macam ada patah sikit. Oh, maksudnya tulang ekor. Tulang ekor tu. Dia orang sebab selalu jah dia suluh. Dia tengok clear tak clear. Macam wal ni, dia lebih teliti pada dia punya ray. Maksudnya ray, ekor tak boleh ada cacat lah, macam cacat semua. Okay, bang, kita cuba tunjuk sekali lagi bang. Macam ni abang dapat ni. Kita tengok. Biar kawan-kawan kita dapat tengok dekat sikit. Okay, insyaAllah abang kaitkan groom ni. Nanti cuba masuk kom. Terbaik bang Boleh. Terbaik. Orang Andy, senang katalah. Placing tu rezeki, bilo tu pasti. Dengar. Placing itu rezeki, bilo itu pasti. Jangan salahkan jas. Jangan salahkan jas. Pegang benda tu. Placing jangan salahkan jas. Jangan salahkan jas. Cuba lagi. Okey, terbaik. Jadi ini kira tempat pertama, bukan tempat pertamalah. Kira kali pertama saya datang sini. Dan tempat ni macam Abang Kai kata memang terbaik lah. Memang betul, memang tak pernah kata apa, belum diceroboh. Ataupun bahasa dia belum dirogol. Dirogol. Betul Ros, dia pun dirogol kawasan ni belum dirogol. Maksudnya bersih. Orang kata apa, dah degelak tu. Okay, jadi dekat sini kita orang kata apa, memang rasa suasana alam semula jadi tu. Dengan kicauan burung apa semua memang ada. Bang, hai. Ha? Dengar kata betina ada telur. Jom. Mana bang? Tengok sikit bang. Abang, mana aku dah. Dalam diam. Okey. Betina mana bang? Ni. Okey bang, jadi betina macam mana kita nak kenal betina tu? Ikan betina tu? Dia kalau betina, dia punya kauda lah kalau betam ya. Kauda tu, dia mesti bulat. Dia tak ada macam spade, ikan jantan lah. Oh, dia tak spade? Dia tak spade. Lepas tu, dia bulat je? Bulat je. Okay. Lepas tu tengok perbezaan dia. Betina kira cantik lagi jantan daripada betina lah. Betina dia pucat sikit bang. Dia pucat sikit. Lepas tu, ni betina bang. Ni ini ada telur. Ni lepas tu betina ni dia body dia bulat. Berbanding dengan jantan. Jantan dia panjang sikit bang. Panjang. Panjang lepas tu dia punya anal bawah tu dia macam panjang tau. Panjang. Lepas tu dia punya kauda pun jenis macam space kan. Kalau betina dia bulat je macam ni pun betina ni. Yang betina, kecil ni. Dan betina ventral. Ventral dia pendek sikit bang. Bukan ventral. Dia punya kauda dia. Yang ni ventral pun ventral. Memang pilih dia tak ada macam jantan. Jadi Abang Kai ni sebenarnya seorang pemikat anak dara Puk Next. Okey. Weh, dah ada ke bang? Ada sangkut. Sangkut. Macam ni sangkut Melayu. Sangkut. Ingatkan Puk Next tadi. Tak tanya abang juga Sejak bila ni abang boleh terjebak ni orang kata jadi hunter. Hunter hunter wild ni bang. Dia kalau dulu saya selalu main emblis. Emblis ni? Tapi biasalah, asal saja macam tu je kan. Lebih kurang zaman budak-budak dulu pun dah main dalam benda ni. Tapi semenjak ada competition ni kan. Competition ni lepas tu kenal kawan-kawan yang geng-geng dulu je. Saya kenal geng-geng yang modern je. Lepas tu saya kenal geng-geng wild ni. Macam Kai, macam Jemi. Jimmy tu kan. Jimmy, kita panggil Jimmy. Lepas tu dan yang lain-lain lah.
kawan-kawan lain macam geng-geng troopers kan. Geng-geng troopers. Tu semua geng-geng wild lah tu. Okay. Ada kat dulu seorang-seorang kan. Tapi kita ni bila seorang, kita segar sikit. Kita cari mana yang dekat-dekat tepi jalan ni kan. Dapat. Lepas tu, kebetulan pula Kai pula tengah cari tunak. Lepas tu, saya tanya, ajak, jom lah cik tunak kan. Kita main, kategori ni. Kategori wild lah. Original lah. Kalau kat com tu. Lepas tu, saya cakap, okey lah. Mula bawa tempat kita orang dulu, dari apa semua. Lepas tu Kai dapat satu tempat. Inilah tempat dia. Inilah tempat dia. Akhirnya dari sini pun datang. Tapi tempat dia memang beza lah daripada tempat-tempat lain. Sebab dia, biasa kita cari apa lopak-lopak apa semua kan. Ini kita boleh mancing duduk kat sini. Kita datang kat dia pun dia tak lagi. Nampak sangat benda ni, kira orang luar pun tak tahu lagi lah. Orang luar pun tak tahu lah. Sebab benda ni tempat ni kira dia jaga lah. Orang tak tahu. Kita, kira orang kata apa, nak mengelakkan daripada benda ni pupus. Kita cari orang yang betul-betul minat untuk cari pupus naik. Baru kita bagi. Baru bawa atas sini. Bukan semua kita akan bawa. Okay. Jadi itulah pengalaman Abang Hak eh. Macam mana boleh terjerumus menjadi hunter wild beta. Okay. Tak ni. Tak ni. Dia tak nak makan. Sibuk dah hutang. Tengok. Nampak dia? Ingat dia lalu je. Okey, jadi kira kita dah hampir beberapa jam juga kat sini dan kita pun dah dapat tak silap saya dalam 7 ke 8 ekor. Jadi insya-Allah kita akan select kejap lagi yang mana yang kita rasa terbaik ataupun yang sesuai untuk kita bawa balik. Orang kata apa ada ciri-ciri untuk com grade tu, kita bawa balik. Jadi yang mana kurang potensi tu kita akan lepas semula. Okey. Jadi kejap lagi kita akan mulakan aktiviti seterusnya. Okay. Oh, ni dia. Akhirnya kena gigit lah. Tapi ni wow, hancur. Nampak ekor dia. Hancur. Celah tu je bang penghuni ni. Okey, jadi saiz besar tapi ekor hancur. Bermaksud kat sini ada ini jantan tau, ni jantan. Bermaksud kat sini ada orang yang masuk kawasan dia. Jadi dia cuba pertahankan tempat eh. Nampak dia gaduh. Wild pun gaduh eh, nampak. Okey. Saiz besar. Memang saiz besar tapi dia cedera sikit. Boleh nampak tak ekor dia semua cedera. Jadi kalau macam ni walaupun saiz dia besar, kata apa, dia punya kualiti dia dengan warna dia strong, tapi disebabkan dia ada cedera, tak apa, kita lepas semula supaya dia boleh pulihkan semula dia punya physical body dengan cara semula jadi ataupun secara alami. Okey. Sekarang dah selesai aktiviti kita memancing. Sekarang ni kita nak rehat dulu sebentar. Nanti kita sambung balik aktiviti kita. Okey. Chow. Nak asap apa bang? Kita masak Maggi lah. Maggi. Ujang lah. Okey. Ini air mineral eh. Kita nak kaya sungai. Okey. Letupan dia tu sebab dia panas eh. Abang beli Maggi apa bang? Biasa kita makan Maggi kari lah. Maggi kari. Okey, dekat air terjun eh. Suhu-suhu dingin ni kena pula kari. Apa? Kari tak apa ni. Ada 1, 2, 3, 5 biji telur. Ini telur apa? Itik ke apa? Besar? Ini telur ayam. Telur ayam. Okey. Ya, telur itik. Okey. Jadi ni Maggi kari. Okey, siapa kata? Orang lelaki walaupun potongan dia besar macam ni, tetap boleh. Jadi yang di luar sana faham lah. Kalau dah boleh masak macam ni, hantaran dia tinggi.
Okey. Selesai dah. Dah masak dah ni. Maggi kangkung. Jadi cuaca pun macam nak hujan. Kita makan dulu. Dah lama orang kata tak kena maggi kangkung ni. Boleh makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Air tangan yang di beta. Senang dapat ni walaupun maggi tu. Ba, sedap tak sedap bang? Sedap. Sedap ah. Eh? Padu. Padu. Terbaik, 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 terbaik. Terbaik, terbaik. Daus. Dia makan nampak maggi dia sampai tutup muka. Sana tau rasa makan dekat ni. Suaralah sikit tau. Aduh bang, nampak bang Daus. Dia malu eh. Aduh. Kalah pengantin baru. Kalah pengantin baru. Kali ni kita dapat lagi. Saya rasa ini mungkin betina kot. Ni sebab dia punya color kurang menyelah dan dia punya form dia, ekor dia semua kecil. Jadi kalau macam ni sebabkan dia punya ekor rosak ni. Nampak ekor dia rosak. Okey, saya akan lepaskan semula. Ini dah kira kali ketiga atau keempat saya lepaskan semula lah. Ni, okay, jadi jom kita lepaskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sejuk. Yeah. Okay. Kita apa dapat tu? Tengas, tengas. Ini kita dapat tengas. Nampak? Besar agak Apa ini, nak bang? Ini tadi patut goreng. Dah kata dia nak goreng. Ini terlepas balik bang? Tak balik. Okay, tengah ni terlepas semula. Biar dia besar lah. Okay. Besar dia, mana boleh pergi ikan? Ini bang, besar mana boleh pergi bang dia? Saiz. Tak tahu lah. Tak tahu lah. Besar nak cakap lah. Tapi besar lah. Ikut dia lah nak besar macam mana. Okay, jadi kita nak cari spesies wild. Jadi spesies ni kita lepaskan. Okay. Kita pergi dah pegang. Alah, jatuh lah. Cuba nasi je. Nasi tak tahu lagi mana tu. Sifu. Sifu punek. Dia panggil nama pun memang tak pasal dah tu. Dia leka lah bahak kita. Boleh nampak suasana kat sini macam mana. Ini kita gedah menyusuri sungai lah ni. Gedah. Memang best lah. Kita cuba kat sini Boleh dah, kita cuba Boleh, boleh, boleh. Okay. Cuba. Kenapa ada kat sini? Ini banyak ni, ikan tengah kecil-kecil anak-anak. Jadi kita pergi atas aja. Kita teruskan kita punya pendakian. Kerandukan. Bukan kerandukan. Bukan pendakian apa? Penjelajahan. Tapi ni nakal ni nampak ni. Bahaya. Kalau tak ada ilmu jangan sesekali mencuba. kalau tidak penuh ilmu lidah dah. Jangan panggil Andy Beta. Sombong amat. Ni Daus cuba tunjuk bakat pula. Ada Daus? Ada. Pelan-pelan. Cuba. Ini mesti ada. Ini lubuk ni. Ini tempat lubuk ni. Okay, kita tengok aksi Daus Manjap. Tu. Manjap. Bawa apa tangkap?
Oi, lain macam. Bila dia dah geram tu, dia nak tangkap. Kepit tangan. Tangan tu hujung. Anduk hujung. Ha, ada tak? Pelan-pelan sampai rasa. Ada tak? Ha? Nothing. Kau dah jahanamkan dia punya sarang. Haa, okey. Bang, jahanam sarang punek, bang. Biarkan. Hey, dia geram masa ingat, bang. Aduh, okey, tak apa. Dia tak dapat. Haa, lalas nak gagal. Hey, tangan tak cukup hanyir ke, bang? Okay. Ada, bang? Tengok abang kan, dia cari kat lopak-lopak macam tu je. Tak ada. Dia memang lopak, bang. Dekat air laju tak ada, Air laju tak ada. Dia kat nak macam ni lah, lopak-lopak. Ada air tenang, kat batu-batu. Ada lah. Ada, kan? Okay, ada. Abang Hak mendahului. Beri kejang dengan daun tu. Okay. View memang menarik lah kat sini. Nampak, Macam apa, Dos? Macam apa? Gapi. Gapi kat terjun? Daus. Gapi lah. Okay, tengok. Daus kata ada gapi, kita tengok. Macam mana cara dia nak mancing. Gapi pun gapi lah. Mancing pun tak ada. Sebaik daus dia tak terjun macam tadi kat dalam ni. Aduh. Okay, ni dia port daus. Sini banyak ikan. Ingat ikan apa daus tengah? Tak nak makan. Ni ikan yang buat. Nampak. Okey, alhamdulillah. Dah selesai dah. Kata hunter bang ini kita Kita hunter. Hunter sambil kita first time saya masak Maggi ni. Bukan Maggi biasa, Maggi kangkung. Untuk abang Kai dan Daud kan juga. Sedap. Jom kita tengok ni. Ni. Kat sini ada yang dah select untuk abang Hak ni. Dan paket ni dah select. Dan tadi kita ada lepas lebih kurang berapa ekor dah? 3 ekor, 4 ekor juga 3-4 ekor. Dan ni pun kita nak select lagi, nak lepas lagi. Sebab kita tak nak bawa balik terlalu banyak lah. Kita bawa balik yang mana kita rasa berkualiti dan kita rasa dia berpotensi untuk kita hantar kom. Okay, jom kita select. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak Okay, ni yang potensi. Kita tengok yang potensi bang Okay, first kita tengok size. Okay, size dan tengok dia punya ekor dia tu. Nampak? Dia punya ekor. Dan ada macam apa kata bang? Spade tail. Ujung tu yang ni. Okay, yang ni dia macam ada spade. Ini antara kualiti dan dia punya ray pun nampak tu. Okay. Ni ray dia. Dari hujung tu ray dia tu. Yang penting colour je. Colour. Jadi sisik. Okay, dan yang kita rasa kurang. Ni. Ini warna putih. Ni putih dan dia punya ekor dia belakang ni koyak. Ini apa, jantan ke? Ini jantan. Ini jantan. Cuma dia pucat. Sebab apa nampak? Ray dia panjang ni. Dia punya ventral abang Ventral. Okey, jadi jom kita lepas ni dulu. Abang ada juga nak lepas? Ni ada satu ni. Ni hancur tu. Hancur betul tu. Okey, ni jantan tapi ekor dah hancur. Hancur gitu ekor dia. Nampak. Jadi terlepas walaupun dia ada potensi tapi terlepas bang Kita biar terlepas. Dia apa? Biar dia secara alami lah. Alami sihat. Dia pulih balik. Dia pulih secara alami. Mana tadi bang? Seekor lagi ni Ni. Ni ke ni? Tu. Ni. Okey, jadi jom kita pakai sini. Okey, 1, 2, 3. Okey, ni dia. Bye. Jumpa lagi. Jadi pada yang mana peminat wild betta ataupun hunter yang mencari puknets ataupun cana limbata, kalau boleh kita jangan rakus lah. Kalau rakus, kita ambil yang mana kita rasa potensi ataupun kita rasa sekadar cukup kita nak bela kat rumah. Kalau banyak-banyak pun susah kan nak pergi makan semua kan. Jadi kita ambil yang potensi sahaja. Yang lain kita boleh lepas je. Okey. Jadi kat sini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada ni abang Kai dan juga abang Hak yang mana hari ni bawa semua peralatan, kebetulan tempat pun berhampiran dengan rumah abang Kai. Okey, jadi kat sini saya nak ucapkan banyak terima kasih bang Sama-sama. Okey. Jadi mantap bang. Okey. Jadi pada anda semua boleh share video ni. Kalau video ni bermanfaat untuk anda semua, boleh terus share dan like video ni. Okey, jadi pada semua yang penting share, jangan lupa subscribe. Cuma subscribe tu. Percuma je. Subscribe. Insya-Allah kalau mencecah 20,000 ni bang subscriber, saya akan buat giveaway cana. Okey. Bye. Assalamualaikum. Bang. Jangan lupa subscribe.